Assalamualaikum guys. Hari ini saya berada di TPK Probok. Semangat. Mari kita lihat kayu perhutani di TPK Probok. Ya, bisa kita lihat banyak sekali kayunya. Wah, mantap. Kayunya banyak sekali guys. Ya, ini adalah kondisi TPK Probok. Ya, ini di tengah TPK ada pohon terbesi. Besar sekali, guys. Ya, bisa kita lihat. Ya, kebetulan di belakangnya ada truk tronton. Tronton saja terlihat kecil ya guys. Oke guys, kali ini mari kita lihat kondisi kayu A1, A2 dan A3 di TPK Probok. Selamat menyaksikan. Ya, mari kita lihat kondisi kayu A1. Ini kayu A1 1619 TPK Probok. Merahnya luar biasa. Ini juga kayu A1 kering 1310. Ya. Masih banyak kayu A1 di sini. Ini juga kayu A1 luar biasa. Ada lagi ini kayu A1. Ini semuanya adalah produksi di
Ya, kayu A1 masih banyak di sana. Kualitas kayu A1 juga berkepupuk, sangat bagus ya. Ya, selanjutnya adalah kayu A2. Ini contoh kayu A2 M yang ada di Klupuk, bagus sekali. Ya, dan merahnya maksimal, M-nya juga cukup bagus. Ini semuanya kayu kontrak. Itu juga kayu A2. Kayu A2 masih banyak, guys. Kita lihat kayu A2 ya. Kayu A2 adalah diameter 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, dan 29. Ya, oke. Dan terakhir adalah kayu A3. Ini kayu A3 yang ada di Prupuk. Ini tein ya. Ini juga kayu A3. Ya, kalau kayu A3 ini sudah ada barcode-nya. Ini adalah barcode. Itu kayu A3. Ya, masih banyak sekali kayu A3 di sini. MN ya, kayu A3 adalah kayu mulai dari diameter 30, 31, 32, 33, 34 dan seterusnya. Ya, masih banyak kayu A3 baik panjang ataupun pendek. Mudah sekali kalau kita melihat kayu A3 karena semua kayu A3 ada barcode. Oke guys, sekian dulu petualangan saya di TPK Prupuk. Tetap patuhi protokol kesehatan dan tetap semangat. Kita berkunjung ke TPK yang lain dan jangan lupa klik subscribe. Mantap.